Tuhan yang baik itu yang tidak melarang kepada siapa umatnya jatuh cinta. Jadi kalau kau merasa Tuhanmu baik, berdoa aja. Oke, kembali lagi di Kawan Ngumpul. Seperti biasa, kali ini saya bersama Tommy dan juga Tata. Eja lagi di belakang, karena lagi kerja. Baju kok gitu sih? Hah? Ada yang aneh gak sih? Enggak, itu biru-birunya tuh fokus. Oh. Eja lagi ngerjakan ini di belakang. Part di belakang, jadi kita ada di audit Torium Muntan. Dari kafe kita hari ini ya. Benar. Kita lagi temankan Eja kerja. Kerja. Soalnya kita Eja kerja sampai jam setengah 12. Yeah. Freelance. Kita kawan ngumpul kan. Jadi, malam hari ini seperti biasa, sebelum mulai kita ingatkan buat kawan ngumpul di rumah, jangan lupa like dan subscribe. Karena like dan subscribe kalian itu membuat kita jadi lebih semangat untuk membuat video. Betul, dan kalian bisa langsung mendapatkan video-video terbaru kita. Benar, up to date. BTW terima kasih buat Meme Daeng yang sering promokan acara kita. Dan teman-teman luar biasa. Masih saya buat juga Nadia, Ical, Chandra, kemudian teman-teman, ini Ndo, adiknya Arif, Siti. Kemarin ada Monika. Iya, yang aku tantuk gitu tuh. Aku ada ngeliat tuh story itu. Buat teman-teman yang story juga, terima kasih ya. Makasih buat kawan-kawan. Dan malam hari ini pembahasan kita masih tentang cinta-cintaan. Iya, kayaknya ngeliat lebih seru ya. Kawan-kawan tentang percintaan, kayak banyak yang sering patah hati. Oh, gitu. Pernah mengalami hal yang sama? Apa nih? Dalam hal percintaan. Oh iya ya. Kita bahas subbab yang subbab baru nih. Yang baru. Yang kayaknya ini juga dari semua nih. Dari lain-lain ya. Dari teman-teman lain mungkin merasakan hal ini kayaknya. Betul. Apa tuh yang dirasakan sama kawan-kawan yang lain? Pacaran beda keyakinan. Keyakinan beda dalam artian ini ya. Agama ya. Agama ya. Kalau tadi keyakinan tuh banyak. Kau yakin aku sayang sama kau? Aku yakin enggak nih kau selingkuh. Itu beda. Arti keyakinannya aku yakin lebih... aku sayang sama dia, dia enggak yakin. Aduh. Payah kan? Jok. Masih tetap sama. Halo. Halo Bapak, ada talent baru nih. Oke, apa? Yang timbul dari kau apa pertanyaan mungkin yang langsung bup gitu. Tentang ini kau ya. Pernah tentang aku... keyakinan apa? Pacaran beda agama ya? Enggak pernah, SMA ya sih, Kak? Enggak pernah, tapi SMA pernah. Heeh, pernah lah. Tapi itu enggak lama maksudnya. Pernah. Oke, pernah. Enggak pernah. Aku pernah. Eja pernah kayaknya. Eja. Kok pernah? Pernah lah. Sama yang kayaknya kita tanya orangnya langsung. Hai, saya jadi cameo dulu ya. Kok pernah pacaran beda agama kan? Dua kali. Udah expert dia. Dua kali ya? Arti Eja pernah masak makan asam garamnya pacaran beda agama nih sebenarnya. Nah, kalau udah masalah pernah atau enggak pernah, apa yang membuat pacaran beda agama tuh beda dari pacaran yang lain? Selain agama ya, hal yang membedakan? Orang tua sih. Pendapat orang tua ya? Betul. Kayak ketika kita main ngapel lah ya istilahnya. Ketika kita mengapel ke rumahnya, entah dari mana orang tua pacar tuh pasti tahu kalau kita tuh beda agamanya. Apa gimana ya? Tahu dari mana ya orang tua itu? Atau mungkin pacar kita cerita gini. Aku sih belum, baru satu kali sih. Tapi dulu waktu sebelum nikah, dulu sekali sebelum nikah. Anehnya tuh bisa tahu gitu. Tanpa, aku enggak tahu ya, tanpa dia bertanya. Nah, gitu. Apakah ada hal yang menunjukkan kalau kita tuh berbeda gitu? Nah, itu sih. Mana, Pak? Enggak tahu. Kalau aku tuh jujur ya, enggak pernah merasakan hal itu karena waktu SMA tuh cuman yang enggak sampai ke rumahnya. Enggak sampai ke rumahnya gitu. Sampai di tempat lain enggak. Nah, kalau di satu sisi ini aku benar-benar enggak tahu. Karena kami nih belum pernah dekat ya, belum pernah. Tapi pernah enggak kok kepikiran pacaran beda? Kau suka sama cewek, ternyata kau baru tahu agamanya berbeda gitu. Oh, pernah. Aku pernah. Akhirnya pernah. Kau memutuskan ya udahlah enggak usah gitu. Ketimbang kita nanti tahu ujungnya kan pisah gitu. Kalau Ami enggak pernah. Pernah. Karena mungkin api ya, kalau kenapa enggak pernah? Mungkin ruang lingkup enggak? Apa sekolahnya, dari sekolah ya. Dari sekolah misalnya. Di sekolahmu enggak ada agama yang berbeda yang menarik buat kau. Gitu. Dari SMP pun ada, tapi
nggak terlalu yang akhirnya bisa mencuri perhatian gitu, misalnya SMA pagi kan, SMA nggak ada lah, kuliah nggak. Kalau aku bilang ini ada dua tipe tak, kalau aku bilang orang yang pacaran beda agama nih, yang memang suka dulu baru tahu agamanya apa. Oh, arti dia udah di dalam proses sukanya nih ya. Jadi kan kalau aku dulu tipe yang itu, aku nggak tahu agamanya, suka dulu baru tahu kemudian oh ternyata beda agama. Oh, sama dengan aku. Sama tipe yang kedua tuh yang memang udah tahu tapi lanjut, tapi masih di tapi memperjuangkan. Karena ada rasa nyaman kan yang dicari dalam berpasangan kan itu kan, rasa nyaman kan. Akhirnya mengabaikan masalah agamanya itu. Berarti jalan aja gitu kan. Betul. Ya keyakinan kau keyakinan aku. Kalau aku sering tuh yang tertarik sama cewek gitu kan, setelah aku tahu dia beda dengan keyakinan aku, setelah agama aku, ya udahlah gitu, nggak usah lanjutkan gitu. Nah, artinya memang arti bisa kita udah tahu nih, oh dia beda agama, mungkin ada beberapa hal yang mungkin buat kita akhirnya merasa nggak cocok, ya nggak? Bisa, budayanya pun udah jelas beda. Budaya kan? Ya, cara berkehidupannya betul, beda. Betul, pasti beda. Tapi kalau kamu pernah kan di situasi yang kayak tadi kan, suka dulu baru tahu agamanya kan, akhirnya kau gimana? Kau lanjutkan atau aku stop kan? Ya udah gitu. Udah lah. Oh iya. Udah. Berarti ya. Kamu lebih milih kayaknya ini bakal enggak ada ujungnya gitu. Mending kita berhenti sekarang gitu daripada nanti udah terlalu jauh gitu. Aku tuh bukannya malas untuk berjuang. Kan orang bilang kan kalau cinta ya berjuang gitu. Betul. Bukan masalah berjuangnya gitu ya. Menurut aku ya udahlah gitu, enggak perlu dilanjutkan lagi untuk apa gitu. Meribet nanti bakal jadi ada masalah panjang. Bakal panjang. Kayak kawan aku tuh sampai berapa tahun dia pacaran beda agama. Berapa tahun akhirnya dia ingin ke jenjang yang serius tuh Kak. Dia pengen serius, akhirnya enggak ada titik tengah. Betul. Ya beberapa sih ada, cuman yang ini kasus kawan aku ya, enggak ada, akhirnya mereka putus sudah. Betul. Karena enggak bisa dipaksakan juga kan, misalnya harus memaksakan akhirnya salah satu ikut atau itu dia. Memilih siapa yang harus mengalah itu yang sulit. Apalagi ada beberapa suku-suku tertentu yang ketika misalnya pindah agama itu akan dicoret lah dari silsilah keluarga itu gitu. Ada satu suku-suku tertentu lah, kita nggak perlu sebut sukunya apa. Tapi ada yang seperti itu, karena aku pernah ngelihat kawanku yang seperti itu. Mau ketika dilemanya dia tuh ketika dia mau pindah agama, orang tuanya bilang, kalau kau pindah agama, artinya kau keluar dari silsilah keluarga ini gitu. Berarti udah ditolak benar-benar kayak gitu. Betul. Ya. Nah itu ada tuh keluarga yang kayak gitu tuh, sulit tuh. Sulit. Jadi aku ya mikirnya sulit gila. Nggak bisa membayangkan betapa kuatnya mereka yang berpasangan beda agama bisa bertahan tahun. ya syukur sampai jadi gitu dengan keyakinan mereka masing-masing. Rata-rata sih orang yang beda agama tuh putusnya bukan karena saling gak suka, Pak. Karena mereka sadar ini gak ada ujungnya gitu, putus. Itu lebih sakit loh, karena putusnya masih dalam keadaan cinta gitu. Iya, akhirnya ada faktor yang memang bukan karena gak sayang sama gak sayang ya. Karena akhirnya keterpaksaan itu gitu. Iya kan, karena kan kadang kalau kita pacaran kan putusnya kan karena tidak cocok, atau udah gak nyaman lagi. Tapi kalau misalnya beda agama tuh biasanya seringnya ya putusnya tuh karena merasa ya udahlah, kita mau sampai kapan nih kayak gini. Itu sih. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu bahwa kita sudah mencapai 119 subscriber. Wah, terima kasih buat kawan-kawan. Artinya dengan janji saya akan memberikan 2 tiket gratis nonton untuk teman-teman subscriber yang komen di video ini. Atau nanti kita pilih secara acak lah. Iya. Acak ya. Sesuai dengan pokoknya kemauan saya. Diumumkan di episode depan. Di episode berikutnya. Lanjut lagi kita di omongannya beda agama. Aduh, beda agama. Terjadi hal itu tuh terjadi karena ini. Menurut aku ada 3 hal yang enggak bisa kita tahan. Apa tuh? Pertama rezeki. Enggak bisa kita tahan. Kedua kematian.
Ketiga, rasa sayang kita sama orang yang kita suka. Gak bisa kita tahan. Itu tiba-tiba datang ya. Gak bisa kita nahan, Mas. Gak bisa dia yang cinta tahu. Cinta tuh gak bisa gimana ya? Kalau dikendalikan setelah itu dikendalikan yang tiba-tiba bup. Wah, oh, kan sayang tuh. Tiba-tiba, tapi udah lama baru bisa dikendalikan. Tapi kalau misalnya saranmu buat kawan-kawan yang pacaran beda agama, apa kak saranmu? Saran aku ya, kalau yang beda agama, pertama harus cari titik temu dulu. Mau dibawa kemana ke hubungan ini? Tetap itu yang paling utama. Kedua, baru diomongkan. Ini nih hal yang berat nih. Apakah si yang cewek mengikuti laki-laki, apakah laki-laki mengikuti agama si perempuan? Harus dia berkorban dulu itu lah. Berkorban kita nggak bisa men, kalau cuman have fun-an gitu sih, ya have fun aja. Mau sampai kapan gitu? Mending sih nggak diomongin sekarang sih. Ya. Waktu yang tepat lah kita harus ngomong kapan. Saran aku sih itu ya sih dua. Tujuannya apa dulu? Dua ya baru kita omongkan cari jalan tengah aja seperti apa. Kalau emang kita harus udah bisa mikirin ke depannya seperti apa gitu. Kau tak punya saran enggak buat kawan-kawan lebih apa ya? Sebenarnya salut sih Bang, misalnya kayak lihat kawan-kawan yang bisa pacaran beda agama, akhirnya mereka bisa menyatukan hal yang memang sangat sulit untuk disatukan gitu dengan pola pikir yang sederhana gitu kan. Salut sampai akhirnya bisa pacaran berapa lama. Tapi jangan sampai akhirnya kayak cuman sekedar iya, kadang rasa sayang nih bisa menghilangkan logika kita gitu tuh, maksudnya iya, apa yang kita yakini dari awal yang memang udah ada gitu, setidaknya jangan sampai kita gegabah memilih langkah gitu Pak. Jadi cuman karena kita sayang sama satu manusia atau satu orang. Sayang sama satu orang, akhirnya kita meninggalkan apa yang udah kita yakini itu lebih lama daripada kita kenal sama orang itu. Kalau buat kawan-kawan yang beda emang sama sih, aku salut sih. Karena aku punya kawan yang udah 10 tahun. Sudah menikah belum? Belum. Masih gitu. Masih gitu dan mereka memutuskan sepertinya enggak akan menikah. Tapi enggak tahu ya ke depannya. Tapi dari 10 tahun dia berpasangan ini, dia memutuskan nggak akan ada yang pindah agama. Dan dia mungkin nggak mungkin akan menikah kan, karena hukum di Indonesia seperti itu. Nah jadi dia kan jalannya seperti ini, seperti yang sekarang dia jalani. Ya kita nggak bicara lah apa yang dia lakukan di berpacaran itu, tapi dia menjalani pacaran dengan situasi yang seperti ini. Menjalani pacaran dengan apa yang mereka yakini masing-masing. Betul. Aku sampai sempat pernah bikin tulisan buat mereka. Aku bilang gini, Tuhan yang baik adalah yang tidak melarang kepada siapa umatnya jatuh cinta. Nah, toh kirim lu ke dia karena bukan iri sih, tapi lebih kesalut sih tak. Iya. Yeah. Bahwa dia sanggup mengabaikan kodratnya lah ya. Bisa nggak sih kita bilang gitu? Yang namanya orang kodratnya manusia itu kan berpasangan kan, ada mawa. Perempuan laki-laki. Nah, cuma karena adanya agama ini menyebabkan dia akhirnya berbeda. Di Indonesia itu nggak bisa bersatu gitu. Kok di luar negeri kayaknya enggak lah gitu. Ah, kurang tahu enggak ya hukumnya seperti apa di luar negeri. Benar enggak sih kalau pacaran beda agama tuh agama itu pembatas mereka dalam berhubungan? Sebenarnya sih kita berpacaran ya pun sebenarnya udah salah sih kan, kalau kita bicara benar salah ya tak ya. Di Islam ya, di agama kita ya, di agama lain juga kayaknya sama, tidak ada ayat yang menjadikan pacaran iya cinta itu tidak ada kan di Quran ya, seingatku lah ya, pasangan hidup aja tak, kalau salah dikoreksi ya, tolong dikoreksi. Nah, tapi itu sih kalau kita bicara benar nggak sih orang pacaran beda agama? Kalau misalnya pacaran ya itu sebetulnya sih kalau dalam agama pun udah nggak dibenarkan. Tapi kalau misalnya kita milih beda agama lagi, artinya udah dua yang kita langgar gitu. Pacaran kita langgar, beda agama pula gitu kan.
Makanya kalau misalnya ada yang berani sampai berapa tahun tanpa ujung, aku salut sih. Enggak ada akhirnya gitu ya. Oh, Segi. Aduh. Barata Entertainment. Kalau perlu acara-acara hubungi Barata Entertainment. Ada Instagramnya. Jalannya semuanya. Siap-siap bang. Tom, kau waktu yang beda agama sempat memasuki pas hari raya, tak? Aku dulu minggu aku ngantar dia ke gereja. Balik aku jemput. Tak tahu aja dulu pacar kan kau dua kali nih. Ah. Pernah enggak ngantar dia ke gereja? Pernah lah, aku sampai ikut masuk. Enggak ikut masuk karena kan kadang-kadang tahu lah kan dia malas lah ke gereja apa. Aku jemput. Kau antar. Ah, aku antar. Aku tunggu malahan. Kau support dia gitu ya. Iya, karena menurut aku keyakinan tuh masalah pribadi masing-masing. Sama atas. Masalah yang penting tuh kita melaksanakan apa yang kita yakini. Nah. Pas kan aku nanya nih, pas saat hari rayanya gitu. Pernah enggak sampai merasa canggung gitu di rumah dia ketika kita berada di hari raya dia? Jangankan di hari raya, pergi ngapelnya kalau aku ya. Pergi ngapelnya aja tuh ke rumahnya tuh. Itu udah canggung enggak? Karena budayanya memang beda. Beda, memang beda. Nah, kalau aku pribadi sih, nah karena pertama ini nih pertama aku tuh kan siaran di YTV yang notabene-nya ya punya orang yang beda agama dengan aku. Aku pun udah sering misalnya kami briefing dulu yang waktu aku tuh dipimpin dengan orang yang sama. Beda agama. Nah, dan sebagainya kan. Nah, itu mungkin membentuk aku ketika pon hari raya yang berbeda, oke. Sebelum itu, sebelum kau di rumah itu kan ada mantan kau yang itu. Waktu pas kau main Natalan lah ya. Natalan ke rumah dia, kau merasa canggung enggak ketika hari raya dia ketemu dengan keluarganya gitu? Enggak sih, enggak biasa aja. Enggak karena enggak tahu lah ya, karena mungkin aku dilihat sama mereka karena face aku kan. Oh iya. Dengan aku yang tatoan. Iya, 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 yang itu yang mungkin biasanya kan kalau kita tuh tahu bah kalau kita minder tuh kadang tuh orang-orang karena melihat kita berbeda. Karena mungkin aku dilihat sama. Nah, itulah aku bilang. Diberlakukannya sama. Sebelum kau ada di sini tuh aku bilang sama Tata. Belum orang tuanya tuh nanya agama aku apa aja, tuh mereka udah tahu kok beda agama. Ya. Karena mungkin ya face. Karena tabiat kan pasti berbeda kan. Ente ngapa ke bawah terus sih? Dan aneh mikir, Bin. Ente berat mikirkan masalah orang ya. Mikirin masalah. Kalau aku dulu pernah dekat kan, dekat sama yang beda agama, ya sama kayak Eja, aku yang ibadahmu hari apa dibilang? Hari Minggu dibilang. Ibadah enggak dibilang. Yang saling support gitu ya sih. Tapi kok setuju enggak sih sama setuju? Sama apa tuh? Orang tuh memandang langsung negatif gitu terhadap orang-orang yang pacaran beda agama. Enggak setuju. Enggak setuju. Kenapa? Ya karena orang enggak punya hak untuk itu. Iya, karena orang enggak punya hak untuk itu. Orang enggak punya hak untuk orang menjudge. Punya hak untuk menghakimi orang itu. Cuma orang enggak tahu bahwa hal itu tuh enggak semuanya negatif gitu kan. Maksudnya pikiran orang awam tuh terhadap hal itu tuh enggak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Bahwa fine-fine aja ya, buktinya sampai 10 tahun temanku 7 tahun lebih gitu. Enggak negatif gitu. Kenapa tak? Kau enggak setuju sama orang yang berpikiran negatif? Apa ya? Selagi hal itu tuh masih wajar gitu bang, maksudnya iya kita seagama pun pacaran gitu. Gitu pacaran, udahlah jangan terlalu berpikiran yang terlalu jauh gitu. Tapi tetap jalankan apa yang udah kita coba untuk jalani ya gitu bang. Selagi itu masih menurutmu baik dan tidak merugikanmu secara besar gitu, ya jalani dulu gitu sampai akhirnya nanti kan ada titik terangnya tuh. Dan kita pasti bakalan ada di posisi yang di sadar gitu. Di persimpangan kan. Antara mau memilih lanjut atau sudah. Pasti ada. Iya. Pasti karena ada itu. Kadang orang di saat posisinya dia lagi suka-sukanya sama satu orang itu susah untuk ngasih tahu sebenarnya.
Dan itu juga bukan ranahnya kita sebenarnya kan. Betul. Sampai. Tapi berbahagialah mereka yang memutuskan sampai menikah dan memilih satu salah satu keyakinan. Iya, aku pun hargai itu apapun ya. Siapapun ya yang mengalah ya. Entah perempuannya mengalah ikut laki-laki, entah laki-laki yang mengalah ikut perempuan. Aku apresiasi sama orang-orang. Sama, sama. Artinya dia benar-benar, benar-benar itu cintanya itu udah benar-benar. Bukannya aku maksud aku artinya dia mengalahkan Tuhan ya, bukan ya. Tapi artinya dia memperjuangkan apa yang dianggap benar gitu. Salut aku sama orang-orang kayak gitu. Memang gak berat. Tadi aku mau nanya apa ya? Ada pertanyaan ada tak? Aku tadi ada pertanyaan tapi aku lupa. Tadi nanya. Atau kita repain lagi? Atau kawan-kawan punya pendapat sendiri di kolom komentar. Aduh. Terbuka untuk teman-teman untuk aku tadi apa ya? Memberikan pendapat tentang hal ini. Pendapat yang menarik nanti akan saya kasih tiket, salah satu tiket dari dua tiket yang saya janjikan, ya kan? Jadi satu-satunya orang beda-beda. Aku tadi mau nanya apa ya, aduh, nikah bukan? Ini aja lo. Oh ini, yang namanya hubungan itu kan pasti ada persimpangan. Baik kita yang seagama kan, pasti ada persimpangan kayak kapan nih nikah? Itu persimpangan kan, mau gini-gini aja mulai mau fase yang selanjutnya gitu ya. Nah kalau orang yang beda agama nih persimpangannya lebih banyak kak, bukan cuma sekedar mau kemana nih hubungan ini gitu. Tapi ada satu persimpangan lagi. Persimpangan siapa nih yang salah gitu. Nah persimpangan itu tuh yang sulit tuh milihnya tuh. Sebelum ke persimpangan itu ada gak dua, yang gitu, ketika ya? Mereka ingin menuju serius nih ada permasalahan. Mereka kan berdoa dengan Tuhannya masing-masing. Tuh kan? Tuhan memang satu. Ini aku gak tahu nih ya. Kira-kira Tuhan kita nih menerima gak doa kita itu ya? Aku sih gak tahu nih. Iya, berat nih kan. Tapi aku bilang, itu aku bilang tadi sama kawanku tuh. Pasti dia tidak melarang. Buat teman dan jangan takut berdoa. Jadi dengan keyakinan masing-masing. Iya, itu sih pesan aku. Jadi buat kawan-kawan yang, menurutmu kalau misalnya kawan-kawan di yang nonton nih tiba-tiba jatuh cinta sama orang yang beda agama, menurutmu perjuang kejar atau jangan? Aduh, berat ini. Berat, Bung. Aku lah, iya. Menurutmu kalo, kejar apa jangan? Kalau misalnya kau tipikal orang yang gampang kecewa, tuh mending dari awal dosa. Jadi kita udah antisipasi dari awal kalau kita sebatas ini ya gitu. Daripada sampai kita lanjutkan akhirnya aku sakit hati dan aku susah untuk melupakan kau, mending kita udah sebatas ini aja gitu. Tapi kalau kau yang tipikal orang yang memang suka tantangan atau yang berpikiran udahlah urusan nanti lah jalannya lo, nah itu ya nggak masalah. Apa yang terjadi besok kita pikirkan besok. Nggak masalah. Kalau aku sih dari sisi aku ya, kalau aku mending nggak usah, karena mungkin kedepannya akan ribet. Tapi kalau yang tadi aku bilang, cinta itu nggak bisa kita tahan. Betul. Betul. Ya silakan dilanjutkan dengan dengan konsekuensi yang mungkin akan timbul di kemudian. Timbul di kemudian. Itu sih rezeki kemudian mati, cinta enggak bisa kita tahan. Beberat. Cuman ya sebenarnya pacaran beda agama ini menarik sih sebenarnya. Menarik dalam artiannya ada hal yang memang beda itu akhirnya bisa disatukan. Betul. Mungkin kita akhirnya bisa saling toleransi sebenarnya. Kalau toleransi baiknya. Pernah nonton film cinta enggak? Oh, tahu. CIN dalam kurung T. A. T-nya kan Tuhan tuh kan?
Yang di situ ya, pernah-pernah Tuhan, ah gitu. Yang film yang anak Bandung iya, buat. Oh iya benar. Itu kan di situ ada statementnya yang bilang, ya benar aku nggak bakalan mengkhianati Tuhan aku. Oh iya. Sedangkan Tuhan ya aku hianati apalagi kamu. Ah katanya. Betul. Iya betul kan? Betul. Tuhan betul, itu betul. Kan yang kita yakini dari awal gitu. Betul ya tak? Sebenarnya ya. Ya kalau memang dia udah yakin dengan apa yang dia agamanya, betul. Ya yakini ya agama. Tapi jangan juga karena satu orang akhirnya betul. Ya jangan akhirnya kita berpindah agama karena sebabnya orang nih bukan dari bukan karena kemauan kita. Takutnya saat dia udah enggak sayang sama orang ini. Betul. Nyesal. Kita akhirnya meninggalkan agama itu. Jadi akhirnya kayak main-mainan. Betul, betul. Iya kan? Oh, iya benar. Berarti oh, sepakat aku sama kau. Betul, betul. Berarti harus dipikirkan lagi tuh. Kalau sudah ini ya buat teman-teman kawan ngumpul yang sudah jauh jenjangnya dan akan memikirkan hal kayaknya selanjutnya kayaknya harus dipikirkan dulu nih. Ini pindahnya apa gara-gara kemauan sendiri. Apakah memang pengen sesuai apa kadang kan ada yang ya kok aku ngerasa karena dari dulu berkawannya dengan satu. Tapi aku dulu tuh pernah sempat itu gitu. Sempat kecewa tak? Asmiranda tuh tak? Tahu kan artis tuh kan? Oh, aku tuh kan ngefans banget dulu tuh tak? Waktu dia pakai jilbab tuh. Tiba-tiba ya, dipindah tuh ya katanya. Aku kecewa banget. Kalau Asmiranda nonton ya. Nonton. Asmiranda sempat enggak nonton ini ya? Mungkin bisa langsung mention ke Tommy alasannya. Enggak sih. aku kecewanya bukan karena dia pindahnya ya. Tapi bukan pindah ke agama mana ya, tapi kenapa Asmiranda kayak gitu? Balik lagi ke film itu saat aku nonton film itu tuh. Aduh. Ih, betul yang dibilang akhirnya ya rata-rata yang di situ memang benar, orang yang akhirnya menikah dengan Tuhannya bisa dikhianati gitu. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Berat tuh kalimat itu. Berat. Nonton deh film itu kalau kawan-kawan yang kawan ngumpul pacaran beda agama ini tontonan yang referensinya bagus. C titik C titik I titik E C I N dalam kurung T A. Itu film bagus. Indonesia. Itu filmnya rata-rata dari base story-nya orang-orang yang memang akhirnya punya anak dan beda agama sampai dia anak dia tetap beda agama. Punya tips-tips buat teman-teman yang mungkin beda agama pacaran. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa stay di sini seperti biasa aja. Sudah kena kerjaan, kawan-kawan bisa lihat belakang. Tips sih kalau misalnya lagi dalam hubungan beda agama pertahankan. Dengan segala konsekuensinya. Kak, oke. Siap. Nanti aja sampai situ dia. Sampai situ berarti. Dia bilang perjuangkan. Perjuangkan. Ya. Karena akhirnya bakalan menimbulkan masalah di situ. Benar sih. Ya, mending dari awal kita udah antisipasi sih. Bukan membatasi, tapi setidaknya kita udah tahu oh risiko-risikonya. Seperti ini loh gitu. Dan ya aku juga membuka buat kawan ngumpul yang pengen berkomentar tentang ini, hal ini. Bisa langsung di YouTube, di channel YouTube kita atau di DM saya juga boleh, di Sasori nanti juga boleh. Boleh, langsung nanti siapa tahu bisa kita jadikan. Ya, kita kan kadang ini kan ya referensi lah sambil saling tukar pikiran nanti di kolom komentarnya. Nah, intinya dari pacaran beda agama nih. Yang kalau pesan dari aku kalau memang kita menjalani hubungan itu karena dasarnya cinta, jalankan. Bukan cuma dari ego dan nafsu. Iya, iya. Nah, kalau misalnya memang kalian berangkatnya beda agama itu dari cinta, aku bilang abaikanlah omongan-omongan orang yang bilang menganggap kalian tuh menentang agama lah, salah lah, apa gitu. Karena yang paling penting kan sebenarnya itu gitu. Ketika kalian udah menjalani hubungannya karena cinta, pasti nanti akan muncul tuh titik tengahnya apa gitu. Karena dasarnya cinta, tapi lain kalau misalnya dasarnya karena nafsu, ego, atau memanfaatkan status sosial atau apa, itu pasti ujungnya kita udah tahu akan kemana gitu. Karena kan bersifat sementara. Betul.
yang enggak yang punya jangka waktu. Kalau cinta kan long lasting. Ya, selalu akan ada terus, yang selalu akan tumbuh kan, bukan betul, berarti betul. Untuk kalau aku itu sih pesannya ini. Buat kawan-kawan yang pacaran beda agama, kalau landasannya cinta, lanjutkan ya sampai kalian sampai kapanpun, selama kalian merasa itu benar ya, untuk diperjuangkan. Kalau aku buat yang pacaran beda agama, aku salut sekali sama yang udah kita jalankan. Karena kita bisa menyatukan hal yang sangat bikin orang sangat berbeda-beda, satu orang dengan satu orang yang lain. Bukti bukti kalau ternyata kita tuh bisa sama, betul. Gitu. Cuman di yang membedakan di antara perbedaan itu kita bisa sama-sama jalan nih. Dan apalagi kalau bisa kalau sampai menikah dan dia tetap percaya dengan keyakinan di masing-masing, arti itu hak mereka masing-masing. Iya. Kita enggak punya hak buat ngejudge benar salah. Iya, betul. Jadi buat kawan-kawan ya semangat untuk jalanin hubungannya semua ya, kalau dia tetap karena cinta, semuanya akan jalan baik-baik. Betul. Kalau aku ya hampir sama dengan teman-teman, jalani aja dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi, dengan apa perbedaan-perbedaan kebudayaan yang akan kalian jalani. Kalau memang itu pantas untuk diperjuangkan, ya perjuangkanlah sampai nanti ketemu titik tengahnya seperti apa. Kalau bisa ya buktikan bahwa ke orang-orang yang nganggap kalian salah itu, bahwa kalian juga bisa gitu. Enggak salah. Salah-salah benar gitu. Bukan. Enggak seluruhnya enggak, salah. Iya, bahwa ada hal yang bisa dibenarkan. Ada hal yang bisa kita banggakan dari hubungan itu. Kalau misalnya ternyata kita menjalani hubungan beda agama, beda keyakinan, tapi malah bikin kita hidup lebih baik, kenapa enggak gitu? Iya, benar. Siapa tahu bisa saling support. Iya kan? Kan? Nah, saling toleransi. Kayak Eja tadi bilang kan, dia malah mengingatkan untuk beribadah. Pacarnya untuk beribadah gitu. Menurutku itu suatu hal yang baik gitu. Secara manusiawi ya, secara kehidupan bersosial ya. Bersosial. Kalau masalah beragama itu kan lain cerita lagi. Gitu. Menurutku itu baik. Atau misalnya ketika kamu mau ujian, dia malah ingatkan jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar. Itu saling support di masalah kerjaan, kau punya kerjaan ini, punya kerjaan itu, ibadahnya kan? Enggak, kayak di film itu kan seru tuh. Aku enggak mau nanti sampai kau kerjaan enggak selesai atau apa. Aku pengen karirmu bagus kayak gini, aku bantu support ini. Ya, itu kan mantap loh. Mantap sih. Itu ya sih. Jadi kita masih membuka teman-teman untuk berpendapat. Nanti mungkin kita bikin yang chapter 2-nya kita undang ustadz sama bapak-bapak pastor tokoh-tokoh agama. Aduh, aku mungkin tambah banyak diam nanti. Aduh, ini malah. Ini kan cuma pendapat gitu aja. Oke, buat kawan-kawan ada yang mungkin ada yang setuju yang tidak, silakan komen di bawah, jangan lupa. Atau ada yang pernah menjalani atau yang sedang menjalani, atau yang malu berbagi. Komen di bawah bisa DM. Atau susahnya bisa ketika dia juru bicara kita soalnya. Atau susahnya ketika pacaran beda agama tuh apa atau gitu. Atau senangnya apa, kalian susahnya bagi. Yang gitu. Mungkin nanti ada yang jatuh cinta sama beda agama karena sharing dari kalian itu dia jadi punya keberanian untuk menjalaninya kan? Benar. Siapa tahu dia masih ragu kan? Karena ada dia kalian komen. Tapi karena ada contoh, jadi yakin. Panutanku, jadi sampai ketemu di episode kawan ngumpul berikutnya. Kalau ada yang mau dibahas minggu depan, ada ide-ide, bisa langsung komen di bawah. Biar kita semakin banyak yang dibahas. Benar sekali. Pokoknya subscriber goalsnya 1000. Kita akan memberikan sesuatu yang sangat berharga. Ya kan? Berharga dong itu. Berharga. Itu berharga loh. Apa tuh? Ada deh, pokoknya itu berharga lah pokoknya. Yes. Dadah. Tuh. Coba, guys.